Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gondrong Gimbal dari Seragen Utara Saudara-saudara, yang tentunya tidak nakal dan tentunya tetap di channel yang sama, Wong Bebas Muda. Oke, kali ini saya di samping saya sudah ada bahan bonsai sisir saudara-saudara, dan saya mau membuat bahan bonsai sisir ini menjadi bonsai ya, sesuai keinginan saya. Salam santun selalu buat saudara-saudara semua dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, sukses ya. Ya, jangan lupa di subscribe videonya Wong Bebas Bilang biar tambah semangat membuat video-video yang baru ya, yang tentunya lebih menarik ya dan lebih bagus. Jadi terus pembuatan bonsai sisir versi Wong Bebas Bilang, saudara-saudara. Oke, saudaraku, ini langkah pertama yang perlu saya lakukan adalah mengurangi dulu ya bagian cabang-cabang yang tidak diperlukan ya, untuk menentukan arah ya, kira-kira cabang mana yang tidak diperlukan ya. Kali ini saya membuat bahan bonsai sisir ya, tapi tidak saya pruning ya. Ini mau saya bentuk gerak dasar tapi tanpa pruning ya. Ini saya takut nanti kalau saya buang durinya ya, ini bisa menghambat pertumbuhan. Jadi ini model terbaru bagi Wong Bebas Bilang ya, membuat bonsai sisir tanpa pruning ya, tapi kita harus hati-hati, ini ada duri-durinya. Oke, kita terus ya. Thank you.
ini dalam rangka membuat gerak dasar bonsai sisir ya, tapi tanpa kuning ya. Ini itu tadi karena takut nanti kalau bulunya saya kuning nanti menghambat pertumbuhannya, jadi ini langsung tak buat gerak dasar saja ya. Model terbaru ini sudah aku ya, yang penting hati-hati biar nggak kena bulunya ya sudah. Ini gaya yang mudah-mudah saja ya, ya sesuai sebisanya saya ya, namanya juga belajar saudaraku, yang penting kita mau belajar ya. Oke, terima kasih, jangan lupa di subscribe ya sekali lagi videonya Ogas Bilang, biar tambah semangat untuk membuat video-video yang baru ya, mudah-mudahan tumbuh subur ya saudaraku. Oke, sekali lagi terima kasih, saya Gondrong Bimbel ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.